PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, membuka kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK aplikasi Sapa Warga di ruang rapat di K Hotel Baidel Cianjur, Selasa, 27 Agustus 2019. Sapa Warga adalah program pemberian fasilitas gadget dan platform aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat dalam penyampaian aspirasi, mendapatkan informasi, serta mendapatkan layanan publik. BIMTEK tersebut diikuti oleh Ketua RW, para Kasubag Program Kecamatan, dan para relawan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dengan tujuan, Ketua RW menjadi perwakilan dari suara masyarakat di lingkungannya. Kegiatan ini, seperti yang sudah mereka disambutkan, adalah wadah sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat yang bisa difungsikan sebagai manfaat. Program Sapa Warga ini adalah bersama-sama dengan Pak Herman Suherman di Cianjur, di mana memberikan HP, perangkat HP Android kepada para RW, dan kedepannya juga diberikan setiap sebagai program di kecamatan. Ini yang saya sebutkan tadi sebagai wadah menampung aspirasi manakala ada masyarakat yang ingin menyampaikan informasinya tentang kondisi di desa, kondisi di daerah kepada Pak Lurah. Turut hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Cianjur, Haji Teddy Artiawan, beserta jajarannya, serta tamu undangan lainnya.